Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buya, bagaimana sikap kita kalau misalkan kita menggunakan media sosial, contohnya Instagram, Facebook, itu kadang-kadang ada orang yang menyebar berita fitnah, Buya. Baik itu yang dari orang kafirnya dan orang Islamnya, itu rupanya mereka menyebar, semakin banyak disebar, mereka dapat uang, Buya. Entah itu dari iklan, baik itu di YouTube, kadang-kadang seperti itu, Buya. Lalu kalau misalkan Instagramnya misalkan followernya jadi banyak, bisa dijual misalkan 100 ribu follower harganya sekian juta, Buya. Lalu bagaimana cara kita menyikapi akun-akun yang seperti itu, Buya? Mohon penjelasannya, terima kasih. Wassalamualaikum. Kemudian masalah kita menggunakan Facebook dan sebagainya, inilah makanya kami himbau kepada semuanya. Memang kalau di luar begitu, ada orang menyebarkan fitnah dan sebagainya, baiklah, Anda jangan urusi orang luar. Pokoknya Anda jangan ikut menyebarkan fitnah, selesai. Anda jangan suka komentar yang enggak-enggak. Kita kan ada Facebook. Facebook kita lumayan ngikuti, ada berapa, enggak tahu berapa orang ngikuti. Kita ada Facebook yang ngikuti besar, ratusan ribu sudah. Itu lihat, kadang-kadang ada orang, kebiasaan orang ngomong jelek. Kalau mencaci kita langsung to the point, mencaci kita sih oke, sudah biarkan. Kita memang banyak, yang dia tidak tahu lebih banyak. Orang ngolok kita, Buya begini, begini, ini, sudahlah biar. Cuman kadang-kadang, mencaci orang lain di Facebook kita yang kita tidak suka juga. Orang tidak seperti Buya Yahya, Ustadz itu loh kurang ini. Nyaci bagi Ustadz, saya tidak bangga, sudah begitu. Biarpun Anda ikut grup nge-like ya istilahnya, nge-like Facebook saya, kami, kemudian kalau Anda mencaci orang lain, enggak, saya tidak bangga dengan orang yang mencaci maki. Baik, bukan kerjaan kita mencaci maki. Awas, hati-hati, tanggung jawab di hadapan Allah, biarpun hanya Anda ketik dua kalimat saja. Anda mengetik dua kalimat, ada hitungannya di hadapan Allah. Anda yang punya Facebook dan medsos, media sosial yang lainnya, jangan Anda berbiasa untuk mencaci orang, apalagi menyebar fitnah, apalagi berita tentang kejelekan seseorang. Kalau kebaikan sih oke. Kalau berita tentang kejelekan seseorang, jangan mudah Anda sebar. Awas, jangan Anda mudah menyebarkan. Biarpun memang orang itu memang jelek, misalnya. Misalnya, tidak ada perlunya Anda menyebarkan. Untuk apa? Apa maksudmu coba? Ini langsung, wah ini, Masya Allah, astagfirullahaladzim, sebarkan lagi. Akhirnya orang itu jadi dijelek-jelekin. Misalnya calon RT, calon RW, calon macam-macam. Kita biasa dengan menyebarkan, naudzubillah, ada tanggung jawab di hadapan Allah. Kalau Anda datang berita semacam itu, Anda buktikan. Kalau memang harus aku sebarkan, maka aku harus membuktikan kalau ini benar keadaannya. Dan benar pun belum tentu boleh disebarkan loh ya. Benar dia begitu. Benar dia melakukan kesalahan. Benar dia melakukan kejahatan. Akan tapi bolehkah setelah itu saya sebarkan? Dilihat dulu masalahnya kayak apa. Anda punya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang ada orang dengan begitu cari duit, memang yang itu. Orang cari duit macam-macam, jangan kan kok hanya lewat Facebook lalu menyebar fitnah. Nyolong saja ada jadi pekerjaan rutin kok. Hanya tidak ditulis di KTP gitu saja. Banyak kerjaan rutinnya gimana pagi kerja, necis begitu, nyopet kok. Ya ada. Ini kerjaan. Jadi kalau kerjaan macam-macam. Hanya kita hendaknya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan ikut-ikutan. Jangan ikut menyebar. Jangan ikut menyebarkan sesuatu yang tidak jelas, fitnah. Fitnah itu gede nah, so. Bisa terjadi peperangan dan sebagainya. Apalagi caci maki, olok-olokan enggak ada perlunya. Sering kita mendapatkan Facebook, bahkan juga kalangan mohon maaf, kalangan kawan-kawan para pejuang, para asatid, kadang-kadang begitu latahnya menukil berita. Menukil berita. Bahkan ada lah kalau berita tentang kami sih enteng ya. Ada waktu kita baru di mana? Di rumah sakit ada heboh berita tentang kami. Alhamdulillah ada yang menulis berita dan tentang kecelakaan. Wah, ya ini orang enggak tahu budi. Salah satu perusahaan di Cirebon itu yang setiap membantu pembangunan pondok, CSR-nya segala. Enggak ada memang enggak ada membantu kami itu. Cuman ditulis alhamdulillah ini amalnya teman-teman saya ditutupi ini. Amalnya saudara. Wah, ini caci maki olan sampai awal akhir. Bahkan dia menyebut orang-orang yang dekat dengan kita. Misalnya, kalau itu mah enteng enggak usah saya komentari beres. Nah, alhamdulillah itu mungkin Anda bisa katanya pembohong dan sebagainya. Mungkin saya banyak bohong yang saya tidak sadar. Mohon maaf ya kalau saya bohong. Jadi biasa aja. Cuman ini kalau untuk urusan pribadi saya, ini menunjukkan ada orang punya kebiasaan jelek. Sampai katanya pondok ini dibangun oleh sebuah perusahaan dari CSR-nya sebuah perusahaan.
Cuman namanya Bu Yaya dasar orang enggak tahu bersyukur, enggak mau budi. Ini mana ada CRS dari siapa? CRS siapa nih? Alhamdulillah saya bersyukur, wah ini pejuang-pejuang di Al-Bajah memang ditutup oleh Allah, enggak boleh diketahui sama orang ini. Sehingga ini CSR-nya perusahaan yang terkenal itu loh, itu loh. Ini karena dapat bantuan, enggak ada bantuan dari siapa. Ini hanyalah saudara-saudara kita ahli iman yang datang, Masya Allah, ahli surga. Enggak ada dari CSR perusahaan apa ini, enggak, jangan. Kalaupun ada orang saya tidak tahu, mungkin hanya nitipkan berapa, enggak sampai miliaran seperti ini, Insya Allah. Nah ini terus lagi katanya saya begini lah. Ini kan kebiasaan orang begitu mudahnya. Padahal kalau ketemu pun belum tentu berani ngomong. Sama, di saat Anda berkomentar jelek pun mungkin karena Anda enak, di kamar gak ada yang tahu, sret, kirim. Tapi kalau Anda ketemu orangnya mungkin sudah gemeteran juga. Ini makanya jangan biasa dengan hal jelek. Ini mungkin ceramah kita harus selalu mengarah kepada hal ini. Jangan ada mudah komentar. Lihat, HP-mu itu sekarang. Kalau HP dulu kan urusan komunikasi. Kemarin kita hanya mewanti-wanti, awas, jangan lihat gambar-gambar yang haram dan sebagainya. Sebabnya itu adalah ternyata itu salah satu penyakitnya. Penyakit yang lebih parah lagi adalah itu loh, menjadi fitnah. Anda menyebarkan berita yang tidak benar. Atau Anda mencaci orang dengan media itu. Anda, na'udzubillah, oh lebih kejam lagi itu. Kalau Anda melihat yang haram itu dosa, tapi urusanmu dengan Allah, satu. Tapi kalau Anda sudah menyangkut orang lain, dosamu kepada manusia, bingung kau minta maaf. Awas, hati-hati. Adapun yang mencaci saya sudah beres, saya maafkan semuanya ini. Yang mendengar suara ini, yang ngolok saya, yang cemburu, oh, sebelum Anda menulis sudah saya maafkan kok. Saya tidak akan menuntut supaya sedikit pun nanti tidak akan beres semuanya. Sudah tidak ada masalah. Agar tapi Anda jangan mencaci orang-orang lain ya, awas. Jangan. Repot. Melihat gambar porno, hina, rendah, tidak baik, membangkitkan syahwat, mengarah pada perzinaan. Akan tapi kalau Anda sudah menukil berita tentang seseorang dan itu menjadi fitnah, dosanya gede. Apalagi menggunjing juga, Masya Allah. Ada buhtan, ada riba, ada menggunjing, ada fitnah, itu besar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hati-hati ya, jangan sampai kecil HP cuma segini disakui, tak taunya apa, bisa jadi kendaraan masuk neraka paling cepat itu. Buang aja itu, jangan dikasihkan orang, sama aja bohong misalnya. Tapi gimana komunikasi? Baik, sekarang tinggal nata saja. Enggak mungkin kita buang. Enggak mungkin kita jauh dari teknologi. Sampai kadang kita berpikir, kan dikabarkan nanti di hari kiamat nanti, suatu ketika nanti, saya pernah ngomong begini, ya Allah, ini kalau tiba-tiba seandainya program internet semuanya, HP ini mati semuanya, kan ajib, asik. Mati semuanya, sudahlah. Enggak apa-apa, TV Al-Bajah enggak jalan. Pokoknya kemaksiatan juga enggak jalan. Cuman saya ingat, kalau itu berarti sudah dekat kiamat. Waduh, ntar dulu deh. Ini siap belum? Amal kita belum terlalu banyak ini. Sebab nanti di akhir zaman nanti semuanya enggak berlaku. Tiba-tiba makanya kalau sudah telepon mati ini semuanya, kayaknya entah lagi kiamat nanti. Oh, semua enggak berlaku. Sehingga komunikasi yang dasar adalah komunikasinya Dajjal saja nanti. Dajjal bisa di Amerika sekarang, wah ini Dajjal. Jadi nanti pada akhir zaman nanti mati semuanya. Akhirnya saya mikir, wah kalau memang nanti mati benar ya, enggak apa-apa aja. Kalau hari kiamat kapan saja pokoknya kita ikut bersama Imam Mahdi itu selesai. Semoga kita jadi ahli husnul khotimah. Sudah kapan saja tibanya kita tidak tahu. Enggak usah takut tentang kematian. Cuman orang tidak boleh minta mati kayak kebanyakan amal. Orang minta mati makruh. Ya Allah matikan saya besok saja. Memang mati bagus buatmu esok hari. Maka sebaik-baik orang yang umurnya panjang dan amalnya baik sehingga tabungannya banyak. Sehingga minta mati itu orang sombong. Minta mati, ya Allah matikan saja kayak sudah jaminan surga saja. Boleh berdoa, ya Allah, jika mati baik untukku, matikan aku. Jika hidup bagiku lebih bagus, hidupkan aku. Ini acaranya berdoa. Cuman biasanya kalau orang minta mati, sebenarnya dia putus asa, bosan hidup. Istrinya cerewet, misalnya, atau suaminya enggak benar, mau mati saja. Saya mau bunuh diri. Memang bunuh diri lebih enak. Sekarang kamu hanya ditempeleng sama suamimu, nanti tempeleng sama malaikat, lebih capek kamu. Ngacur, mau bunuh diri. Enak bunuh diri, na'udzubillah. Bunuh diri neraka. Na'udzubillah. Jangan sampai ada kalimat-kalimat semacam itu ya. Ini saja, semoga Allah mengampuni kita semuanya, menjaga kita semuanya.